Alright, itulah Lip. Aku ingat kan, aku nak kahwin dengan player bola perempuan lah. Tak ramai sebenarnya. Tak ramai. Oh, ingat kalau dia JDT semua aku boleh duduk sini. Tapi boleh lah. Dia orang kata niat tu dah betul lah. Niat tu dah betul lah. Tapi calon dia belum. Itu cerita dia. Cerita seterusnya pula. Ya, tentang calon jugalah. Cerita pasal jodoh ni. Dengar ceritanya betul. Rapper yang paling famous sekarang ni, MKK Click. Dah ada girlfriend pula. Betul ke tidak? Itu tak tahulah. Kita kena tanya Tuan Badan. Tapi dengan kes-kes kontroversi sebelum ni, yang kes dalam majlis yang tiba-tiba tapi benda tu bukan dia yang salah. Betul, bukan dia yang salah. Dan dia pun dah explain everything yang orang tu dah minta maaf dengan dia sebelum benda tu viral lagi. So yeah, kita move on je. Kita move on, jom. Rapper yang sedang meningkat naik, MK, dari kumpulan K-Click viral baru-baru ini di media sosial. Yang pertama, video dia dicium oleh seorang wanita di sebuah majlis dan seorang lagi bersama gadis yang disangkakan sebagai teman wanitanya. Host lokasi Adriana Adnan bertanyakan MK tentang hal itu. Benda-benda yang viral di media ni saya kurang beri perhatian sangat. Sebab seperti yang anda tahu, saya macam-macam viral ini. Jadi nasihat orang kepada saya, yang ke arah viral ni orang jangan suruh peduli, jangan suruh beri terlalu banyak perhatian ke arah sana. Dan bagi saya, video tu saya sendiri belum tengok yang apa orang cakap apa semua. Saya ada dengar orang bercakap. Tapi bagi saya sendiri, perempuan dalam hidup saya ni terlalu banyak tau. Saya ada 6 orang kakak, family K-Click juga family saya. Jadi video tu saya tidak pasti mana satu video, mana satu yang dirilis apa semua. Jadi saya kurang pasti untuk mengesahkan benda tu. Katanya perempuan tu pun sudah delete dia punya Instagram disebabkan orang macam kira mencari dia, attack dia lah. Untuk mengelakkan dari segi orang bilang terganggu dari segi fikiran apa semua, terganggu dengan kerjaya yang kami tengah fokus sekarang. Jadi saya kurang beri perhatian. Sendiri memang masih single ke atau memang sudah berpunya ke, macam mana? Saya ni simple ya orang dia. Kalau ada, tiada orang bilang. Sebenarnya benda ni kita dah dapat elak tau, media ni. Media ni satu platform yang betul-betul besar. Mengelak dari benda semua tu agak mustahil. Tapi untuk diri sendiri, untuk menjaga limit diri sendiri, itu perlu tahulah. Sebab kalau ada girlfriend nanti, peminat makin kurang ke atau macam mana ke? You bagi pandangan you? Bagi saya sentiasa bersyukur dengan apa yang saya ada. Jadi untuk dari segi orang minat atau tidak, saya tetap akan bersama keluarga saya K-Click dan keluarga K-Click yang menyokong kami. Bagi kami mau dorang sentiasa ikhlas dengan kami, kami ikhlas dengan dorang. Simple. Bagi you sendiri nak tanyalah, selesa ke tidak dengan peminat-peminat wanita dekat luar sana yang terlalu obses dengan kamu, macam ada yang di konsert sampai memeluk, mencium atau dan sebagainya? Saya sentiasa bersyukur dengan apa yang ada, yang macam saya bilang tadi. Jadi untuk bilang tindakan orang apa semua, sebenarnya benda ni jadi pengajaran tau sebenarnya. Jadi macam yang kes hari tu yang di Singapura, benda tu pun dah settle, dia dah minta maaf dengan saya awal lagi sebelum benda tu viral, dia dah minta maaf apa semua. Jadi bagi saya tidak pernah rasa bilang kurang selesa ke apa, tidak pernah. Saya sentiasa bersyukur. Jadi benda itu akan sentiasa jadi pengajaran untuk kami, saya, 7 K-Click semua.